Kami kan di kebun. Mak tengah bagi permen. Ini ingat. Ya tombok permen. Permen pula. Saat ini sudah berpulangan ya, sebab tengah ini kakak mau balik sekolah yang terjauh di sekolah ya. Rajin-rajin sekolah ya, api-api dibawa buku pulang buat ilmu. Buat duit. Itu cikgu. Ya. Tanggul opo. Oke ya sahabat di tengah, jadi semuanya sudah pulang ini ya, kembali lagi. Oh, oh my god, ih gua kak putus, selalu siapa bikin putus saudaraku? Serem biasanya. Oke ya, nanti sudah kembali lagi sini rumah kita. Sudah pulang semua. Ah enggak, tapi kamera Cio nih Ndu. Oh ya, enggak lebih. Jalan-jalan. Ih, kok baju bagi berat nih? Gue udah belanja dari pas sampai bahas. Belasah kantongan ya. Nondoy. Aduh, mau ikut. Ah, jangan dikira. Uwe, di itu tasi kuning kari, itu titip buat Bibi Iting. Boleh kami lihat ya, Bibi, nak? Di sini. Gua biar kami tading. Oke. Ini kok? Ayo. Nengin kita. Iya, emang kami sebab ya Miss Nangki. Lang. Ada lebih mandiri Kang ya sedikit. Jalan. Wen jalan-jalannya. Sunyi. Semuanya balik. Wen. Ada kena kan pulang. Udah kembali sunyi lagi. Tapi kita senang juga ya, karena barusan kedatangan ponakan Pak Tengah juga Mama Lia. Jadi di tengah mumpung dia tadi datang, di tengah juga langsung bagi baju. Oh. Dan dia sangat senang sekali. Oke, sahabat di tengah, jadi rumah kita sudah kembali sunyi karena semuanya menantu, cucu, keponakan sudah balik semua ke rumah masing-masing. Tapi di sini di tengah kedatangan Mama Lia juga ya. Nah, sebetulnya di tengah mau bagi juga rezeki buat Mama Lia, tapi kebetulan Mama Lia sudah kemari. Jadi di tengah bagi langsung, ini juga di tengah bagi baju-bajunya ya. Ini baju-bajunya semua yang ada di dalam, karena memang Mama Lia banyak juga anak gadis. Jadi di tengah bagi juga ini bajunya, karena dia kebetulan kemari, padahal kita mau antar juga ke rumah. Nah, jadi pas pula dia kebetulan kemari, katanya tadi malam kami mau kemari di tengah, cuman hujan deras katanya. Jadi hari ini kami kemari karena di tengah baru balik dari Batam katanya. Jadi kebetulan juga, jadi di tengah langsung bagi juga. Ini ada baju di tengah bagi juga apa? Ada. Ini ikan teri ya, ikan teri, ya, ikan teri. Apa kalau kita bilang ini ikan teri nasi. Ikan teri nasi yang dibeli ke Alijah pas kita masih di Batam, tepatnya di Pasar Jodoh ya. So, di tengah ini dia, di tengah bagi juga ini ya. Jadi di tengah juga bagi ikan asin, ada susu juga, banyak. Ada kopi, ada ikan kaleng, makanan juga dibagi seperti ini. Kita berbagi rezeki ya, di tengah, biar semua saudara keluarga bisa merasakannya ya. Nah, di tengah bagi juga semua ini karena memang ini hari juga sudah sore, kebetulan memang Mama Lia baru punya cucu juga.
mungkin besok di tengah juga akan berkunjung ke sana ya, karena kita sudah bertambah juga cucu. Oh, dunia sudah banyak cucu ya sampai di tengah. Jadi mereka juga mau langsung balik lah. Semoga mereka nanti suka yang kita beri ini dan suka juga bajunya ya. Suka sekali. Terima kasih banyak ya Kak Alijah di Singapura ya, udah mengasih baju bagus-bagus ya. Dan ini pun ada tadi ikan asin. Terima kasih banyak. Saya pun bersyukur sekali dikasih ikan teri juga. Bagi-bagi rezeki. Iya, jadi terima kasih juga Ibu Tengah ya. Iyalah. Bujur mujah juah mah. Jumpa pagi Kaisi Surasurandu. Amin. Maksudnya ini seperti ini sama Ibu Tengah, kalau biar Ibu Tengah artikan. Jumpa pagi Kaisi Surasurandu, maksudnya itu doanya Ibu Tengah cepat jumpa seperti apa yang diinginkan seperti itu. Amin. Puji Tuhan ya, semuanya kita serahkan kepada Tuhan ya. Jadi karena Mak Lia juga mau berangkat, jadi kasihan juga cucu boleh seminggu. Udah 3 minggu. Udah 3 minggu, kasihan juga ya Sobi Tengah. Padahal tadi Bi Tengah mau tahan di sini, mau tidur di sini saja, tapi karena katanya memang ya kondisinya memang cucu masih kecil. Iya. Jadi tidak apa-apa lah, semoga suka nanti ini baju-bajunya sama kopi-kopinya semua. Makasih banyak ya. Iya, kita bagi juga langsung tasnya ada 2 Sobi Tengah. Dikasih tas, syukur sekali kurasa. Udah sunyi lagi kembali di rumah ya, karena tadi semalam dengan tadi malam sangat ramai di rumah, tapi ini udah sunyi lagi ya, namanya udah punya rumah tangga masing-masing ya. Dibagiin mulih kan ya. Bujur ya di tengah ya. Bujur. Amin. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Bujur lah buat Kalija juga yang ada di Singapura, karena berkat kakak juga kita bisa berbagi kepada semua keluarga, tetangga dan teman-teman semuanya. Oke, Sobi Tengah, jadi rumah kita sudah kembali sunyi, sudah pulang semua, dan tinggallah lagi Pak Tengah dan Bi Tengah, cuman masih ada anak dengan Mak Mertua juga masih ada di depan ya. Mak Mertua masih tidur di sini, nanti kalau semua kami balik langsung ke Sungai Kali nanti Bi Tengah katanya Sobi Tengah. Jadi Bi Tengah walaupun begini Bi Tengah sangat senang sekali ya Sobi Tengah, karena bisa makan bersama dan berkumpul juga dengan keluarga kita yang di sini ya. Jadi ketika tahu mereka kita sudah balik, mereka memang langsung datang juga, dan Bi Tengah juga senang bisa berbagi juga dengan mereka. Tinggallah ini Bi Tengah besok mau bergas, tengoklah sebelah sana ya di tengah rumah kita ya, besok Bi Tengah akan bergas dengan Pak Tengah. Ini sudah standby. Jadi ini Bi Tengah juga mau langsung mandi juga ya Sobi Tengah. Mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih sudah mengikuti Bi Tengah dan Pak Tengah. Tetap dukung kita ya. Ingat, tetap nikmati jalani hidup dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tetap bersyukur dalam segala hal. Dan jangan pernah membandingkan hidup kita dengan orang lain, karena itu hanya akan membuat kita semakin terpuruk. Tetap semangat menjalani hari-hari kita. Maju orang. Salam satu hati sampai Bi Tengah. Sampai jumpa. Bi Tengah mau langsung mengelap-ngelap ini sampai Bi Tengah basah.